Rekan-rekan media sekalian dan seluruh masyarakat, penindakan ini menegaskan, saya ulangi, penindakan ini menegaskan larangan mudik pemerintah. Ya, jadi kalau ada keraguan dari masyarakat, sekali lagi saya jelas kami sampaikan bahwa mudik tetap dilarang. Jadi penindakan ini menegaskan larangan mudik pemerintah. Kemudian yang kedua, penindakan ini juga merupakan jawaban dari keraguan-keraguan masyarakat yang menilai ada beberapa isu yang menilai Polri main mata dengan pemudik, ada oknum yang menerima sogokan dan sebagainya. Ya. Dengan penindakan ini kami sampaikan bahwa kami tegas, Polri tegas melarang mudik. Yang ketiga, hal ini juga menunjukkan penyambung dari tadi, keseriusan kami, dan kami berharap kepada seluruh masyarakat, apabila ada anggota kami, anggota Polri, yang menerima sogokan dari pemudik, tolong videokan, tolong datakan. Kami akan tidak tegas, dan bahkan saya tidak ragu-ragu untuk mengusulkan anggota tersebut dipecat.